Kauman yang sedang duduk di bangku sekolah dasar. Saya yang mendapat medali emas yaitu kelas 3 SD. Dalam kejuaraan karate ya. Jadi anak-anak kita dari 4000 sekian ini ada juga yang berbakat karate. Kelas 3 sudah memperoleh juara satu kabupaten, memperoleh medali emas. Begitu bangganya orang tua sekolahnya ya. Putra-putranya bisa memenangkan kegiatan di event-event Kabupaten Tulungagung dengan mengadakan pawai Bhinneka Tunggal Ika. Untuk itu warga desa Sidorejo, Kauman dan sekitarnya ya, utara ini mungkin sudah Sidorejo, monggo-monggo panjenengan menyaksikan kegiatan pada sore hari ini. Besok, besok lusa dan seterusnya sudah tidak ada, ada lagi pada tahun 2019. Sugeng Makaryo, Pak Muksin Makaryo ke jam 10, penjian pun mireng tau wau. Niki ngabari penjenengan lek sore iki enek pawai Bhinneka Tunggal Ika. Anakku endi? Anakku endi Maca Ayu? Monggo penjenengan padosi. Putrane wis SMP kabeh kayaknya. Ini anak-anak kita ini semuanya duduk, masih duduk di bangku sekolah dasar. Sekolah dasar negeri swasta yang ada di Kecamatan Kauman yang jumlahnya 33 lembaga dan yang mengikuti kegiatan pada sore hari ini kurang lebih 2.500 siswa-siswi untuk mengikuti kegiatan pawai Bhinneka Tunggal Ika pada sore hari ini. Monggo yang naik sepeda motor terus saja, jangan meeting barisan. DCO Urau Popo Mi pangsit senenganku, bucai sing gedel pipi ne nyempluk, lek gedel neng luar jalan. Ini cuiri ngulon bu sopok ya. Nah, rak rosa ini. Ini inilah Bapak Ibu nomor dada 01 dari SDN 1 Banaran. Monggo penjang pirsani. Eh, nomor dada 02 dari SDN 2 Bali Rejo. Nomor dada 3 dari SDN 3 Mojosari.
Menurut ini gue saat Thank you.
Lah penak iki nggo payung.
awake dhewe. Thank you.
Thank you.
kereta-kereta nana iki kok kereta-kereta nana iki. Mari kok. Biasa to ngarepku lho, Bro. Ngarepku. Ya. Ora ngguyu.
Aku sering nyukur gambar, Om. Tidak paham. Thank you.